Hai guys, kenalin nama aku Mesya Putri. Kali ini aku akan membuat kit salmon menggunakan aluminium foil. Langsung aja yuk guys. Bahan-bahan yang aku pakai ada salmon, bawang merah, bawang putih, lemon sayur, secukupnya garam, daun bawang, kecap asin, lada hitam, parsley, olive oil. Kita siapkan piring, aluminium foil. Kita pakai secukupnya aja. Pakai secukupnya. Pindahkan salmon. Taburkan garam secukupnya. Sambil ditekan-tekan ya guys. Kita parut bawang putih. Cukupnya aja ya. Sambil tekan-tekan. Pakai kecap asin. Sambil dipijat-pijat. Pakai lada hitam. Cukupnya aja ya guys. Pakai parsley-nya. Kita iris dulu bawang merahnya. Cukupnya aja ya guys. Udah itu, potong lemon sayur. Kita pakai dikit aja. Kita pindahkan ke atas sini. Cukupnya aja. Bawang daun kita iris. Pindahin dulu ya guys. Kita masukkan lagi ke sini.
terakhir kita pakai olive oil. Kita pijat-pijat dulu ya guys. Udah itu, kita tutup. Tilap ke belakang. Kita langsung bakar. Kita langsung bakar ya guys. Diamkan 3 menit, lalu balik dan diamkan lagi 3 menit. Kita diamkan ya guys. Kita tunggu sampai 3 menit ya guys. Lalu kita balik ya guys. Udah 3 menit, sekarang kita angkat ya guys. Letakkan dan diamkan 2 menit. Guys, ini udah jadi. Kita buka dulu ya. Kita tadi kasih 2 layer ya, guys. Harum banget. Cobain ya guys.
Enak banget loh guys. Jangan lupa cobain ya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye bye.